Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menghadiri acara halal bihalal pengajian Ahad Legi Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Madidah di Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang minggu lalu. Dalam ceramahnya, Taj Yasin mengajak manusia untuk senantiasa meneladani Nabi Muhammad selama menjalani kehidupan di dunia. Dengan dihadiri oleh ratusan jamaah, pengajian Ahad Legi Majelis Taklim Pondok Pesantren Al-Madinah di Cepoko, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang tersebut berjalan dalam suasana yang cukup meriah. Beragam pementasan tarian daerah yang dibawakan oleh anak-anak menghiasi jalannya acara tersebut. Tingginya animo menyebabkan jamaah meluber hingga keluar ruangan. Dalam ceramahnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun meminta agar seluruh jamaah agar dapat meneladani perilaku Nabi Muhammad SAW selama menjalani kehidupan duniawi. Hal ini dilakukan agar umat muslim dapat menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tanda bahwa manusia menjadi umat kesayangan dapat dilihat dari beberapa anggota tubuh, seperti tangan yang gemar bersedekah, mata yang senang melihat kebaikan, dan kaki yang melangkah menuju amal dan perbuatan memperoleh pahala. Ini kita kedua bersyukur. Betul sejati ini kangen itu bukan jarak sing tepi kok. Kangen itu sebab panjenengan wis di wonten ing manahipun Kanjeng Nabi. Kita ini kita bersyukur. Wis pokoknya aku pasio atuh ora ketok ning kula yakin bahwa umatipun Kanjeng Nabi sing ora mati kepanggih purun selengsuh bah dateng kuliahipun sering maca selawat iki kita dipun kangeni kali Kanjeng Nabi digoleki. Mboten usah khawatir masio sok men digoleki ne rada kuwe nggih mboten apa-apa. Ning kula yakin terusipun dahmun ngene rokok niku ora suwe luwih teko seminggu. Permasalahane sedinane iki pitung taun lah iki sing masalah. Nek toko niku terus sampe sedinten lah nggih. Ya sampe sedinten nek memang jenengan terus apa ngicipi rokok napa nek boten nggih alhamdulillah. Tapi potongan iki kados kula ngeten iki nggih boten ngicipi. Nek nggih nyuwun syafaatipun datang kami Nabi, nyuwun syafaatipun, datang para masyayikh, para habaib, iki. Menariknya, dalam kesempatan tersebut turut hadir penyanyi dangdut kenamaan asal Jawa Timur, Sodik Monata, yang tampil mengenakan jas hitam. Di akhir acara juga dikumandangkan lagu Heal the World, karya Michael Jackson yang berisi pesan kedamaian bagi seluruh dunia. Tim Liputan, Temanggung TV.